Yang juga jadi sorotan saudara, Satreskrim Polres Sampang dibantu Polda Jawa Timur menangkap dua tersangka penganiayaan pendukung calon bupati di Ketapang Sampang pada Senin malam. Sementara satu tersangka ditangkap di satu hari sebelumnya dan sudah dibawa ke Polda Jawa Timur. Senin malam polisi kembali menangkap dua tersangka lagi yang terekam kamera menganiaya korban pendukung salah satu calon bupati Sampang. Kedua tersangka yang masih dirahasiakan identitasnya ini langsung diamankan di Mapolres Sampang untuk penyidikan lebih dalam. Sementara satu tersangka sudah ditangkap satu hari sebelumnya atas nama FS dan sudah dibawa ke Polda Jawa Timur. Ini memang beredar beberapa video yang dengan adanya peristiwa pengamanan terhadap dua orang yang berada di Kecamatan Ketapang. Namun terkait dengan peran dari dua orang tersebut masih dalam pendalaman dan itu bukan kewenangan kami dari Sidang Penetapan, tapi sudah dilimpahkan untuk perkaranya ke Direktorat Umum Polda Jatim. Jadi kewenangan dari Polda. Sebelumnya, saudara, aksi pengeroyokan seorang warga hingga tewas terjadi di Kecamatan Ketapang, Sampang, Jawa Timur pada Minggu siang. Peristiwa berawal saat pasangan calon bupati dan wakil bupati Sampang, Slamet Junaidi dan Ahmad Mahfud, sowan kepada tokoh masyarakat di Ketapang. Rombongan sempat dihadang massa bersenjata hingga terjadi cekcok mulut dan pengeroyokan. Seorang warga menjadi korban pengeroyokan. Korban mengalami luka sabetan benda tajam. Di kediaman santri pesantren Yai Mu'alif, tiba-tiba rombongan haji 02, haji itu, dicegat oleh orang-orang yang kita belum tahu identifikasi dari mana. Ya. Tapi pastikan bahwa yang melakukan pelanggaran, melakukan kerusuhan, keributan, apalagi penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang, itu pasti akan ditegakkan hukum sedekat-dekatnya.